sudah 5 kecamatan ya yang saya datangi untuk melihat UMKM, perkembangan UMKM di Kabupaten Sumedang ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini memang hampir semua sektor terkena imbasnya. Ya salah satunya juga adalah sektor perdagangan, terutama UMKM juga terkena sekali imbas dari COVID-19 ini. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran kami dari pemerintah Kabupaten Sumedang ini bisa menambah semangat dan menumbuh kembangkan kembali perekonomian di Kabupaten Sumedang. Setelah itu kami pun dari pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan bantuan berupa alat-alat kelengkapan untuk produksi ya, untuk produksi makanan. 350 pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang.